Tadi dari sisi sana kita masuk. Ini kalau kita lihat dari sisi sini, ini aksesnya ini yang pohon-pohon apa itu? Pohon rumbia. Ya, rumbia. Pohon rumbia itu. Itu aksesnya 3,7 hektar. Ini ada berapa unit rumah? Ini ya? Ya, ini. Alur ini. Alur, ha? Ini dalam masuk perumahan 6,4. Ini 6,4 hektar komplek. Lay alur ini. Seluas? Ya, 3,7 hektar. 3,7 hektar itu. Desa Aceh. Kampung Acecut, wilayah Kecamatan Ingin Jaya, arah jalan mau ke Sultan Bandara Iskandar Muda. Ke kini lahannya nih. Ini juga Nyenjal. Nih? Nah, alur nih. Alur. Oh alur, ikutin alur itu terus. Luas lahannya. Prospek untuk pengembangan sangat prospek. Nah ini. Terus ini alur ini juga ini ya, ya semua tuh juga. Semua tuh lahan sertifikat. Memiliki sertifikat kepemilikan lahan ini 3,7 hektar ya. Nah, luar biasa. Ini udah ada nih di jalan masuknya, udah ada dibangun rumah berapa unit rumah dulu. Oh ini masuk Kecamatan Ingin Jaya. Nah, oh sangat dekat sekali, berbatasan dengan Kota Madia Banda Aceh. Ingin Jaya. Oke guys. Bagi yang berminat nanti kita bisa dibaca di deskripsi, nanti kita cantumkan nomor handphone marketingnya. Oke. Oke guys. Prospek kali untuk dikembangkan wilayah ini menjadi perumahan atau perkantoran bisa juga, karena sangat strategis antara bisa langsung turun dari bandara dan mampir langsung menuju lokasi ini dengan akses masuk yang sangat dekat. Dibangun pesantren juga sangat mantap. Penting, sangat baguslah lokasinya. Demikian guys informasinya. Ini jalan ke sana tuh menuju Blang Bintang. Dan ke sana menuju ke Lampenerut kayaknya. Yuk. Kami sudah ke depan sana Blang Bintang Kabupaten. Ini aksesnya jalan masuk. Jalan masuk sekitar 200 meter menuju lokasi lahan. Jalan masuk ini udah jalan aspal. Nah, ini kita menuju ke lokasi lahan yang mau dijual. Jalan masuk 100 meter. Lebar 100 meter. 11 meter nih, lebar jalan. Lebar jalan ini 11 meter. Nah, bisa dibuat 11 meter kalau nanti. Oh iya, memang masih kondisi jalan tanah. Ini jalan ini mana ya? Ini juga? Jalan itu ya. Sudah ada beberapa unit rumah yang sudah dibangun. Yang mana? Oh, ini lahan 3,7 hektar. Ini ada berapa unit rumah? Ini ya? Ya, ini. Alur ini. Alur, ha? Ini dalam masuk perumahan 6,4. Ini 6,4 hektar komplek. 6,4. Lay alur ini. Seluas? Ya, 3,7 hektar. Nih guys, lahan dijual di Kampung Acecut, Kecamatan Ingin Jaya. Luas 3,7
3, berapa tadi? Hektar? 3,7 hektar. Oke. Sangat cocok untuk bangun pesantren, perkantoran, ataupun perumahan-perumahan penduduk. IMB perumahan sudah dibayar 140 unit. IMB sudah ada. Untuk perumahan ya, 140. Perizinannya sudah ada. Oke. Itu. Ya, siap. Ini jalan akses sudah ada. Ini jalan akses masuk ke lahan ini. Oh iya, bisa dua jalur. Itu lahan ya, itu semua. Tadi dari